update terkait dengan aksi yang ada di luar. Hasil investigasi kami, mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB. Kami juga menuntut supaya mereka melepas baju atribut PKB yang mereka gunakan karena mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB. Aksi ini karena mereka bukan pengurus dan bukan kader PKB, aksi ini sengaja ingin merusak citra dan suasana muktamar yang sudah luar biasa berjalan ini dan tidak ada masalah apa-apa. Karena itu aksi mereka adalah penyusupan dari proses legal konstitusional pelaksanaan muktamar ini dan yang sudah mendapatkan izin dari pihak aparat kepolisian dari muktamar ini. Yang kedua, kita minta kepada aparat kepolisian Pak Kapolda, mention langsung kepada Pak Kapolri, karena mereka berencana untuk membuat kegaduhan di bumi Bali ini yang kita cintai ini, kita minta supaya aksi itu dibubarkan secepat-cepatnya. Karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu masyarakat yang ada di Bali, dan sekaligus sekali lagi kami pertegas, mereka semua bukan kader PKB dan bukan pengurus PKB, apalagi mereka bagian dari peserta muktamar, sama sekali tidak. Karena muktamar ini hanya diikuti oleh para muktamirin, dan yang tadi disampaikan oleh Pak Zainul sudah berada di area ini. Sekali lagi kita minta untuk aksi itu dibubarkan. Terima kasih. Pak, yang ada apa info yang